بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له wa ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd kita masuk pada bab yang baru di halaman 70 dari buku yang kita kaji Babun fil madhi wa ghairihi. Bab yang berkaitan dengan mazi Hukum mazi dan yang selainnya. Di sini disebutkan definisi mazi Al madzi maun abyad. Air atau cairan putih raqiq. Lembut lazijun lengket-lengket kental ya khruju inda syahwatin yang keluar ketika muncul syahwat la bi syahwatin wala daftin wala yakubuhu futurun Namun bukan dengan sebab Dorongan syahwat Tidak pula Dengan sebab Dafak Dafak itu Tekanan lah istilahnya itu ya Susah nak nyebutkannya Dafak itu artinya muncrat Walayak kubuhu futur Dan tidak disertai kelemasan itu namanya mazi. Faham putra? Ya. Mazi cairan putih lembut ya. Enggak tebal keluar ketika ada syahwat. Maksudnya ada dorongan syahwat. Namun bukan disebabkan syahwat yang kencang yang berasal dari dalam tubuh. Warubba la la yuhassu bi terkadang tidak bisa dirasakan keluarnya tadi wa yakunu lirajuli wal mar'ati dan mazi itu ada pada laki-laki dan juga ada pada perempuan lihat keterangan syarah sahih muslim karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita baca hadis yang disebutkan dalam buku ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan qala Kuntu rajulan Mazzaan Ya. Dulu aku adalah seorang yang Mazza Mazza itu maksudnya banyak mengeluarkan Mazi Fastahya itu An Aku malu Untuk bertanya kepada Rasul Tentang mazi <Oliver> tadi Karena Ali banyak mengeluarkan mazi dan beliau kalau mau tanya ke Rasul apa hukumnya beliau malu. Lima kali ibnatihi minni dikarenakan kedudukan putri Rasul padaku, maksudnya dikarenakan putri Rasul tuh istriku gitu loh. Malu mau nanya sama Rasul, kenapa? Bapak mertua. Fa tul miqdad ibn al aswad. Lalu aku perintahkan al miqdad ibn al aswad. Fa Lalu al miqdad bertanya kepada Rasul. Fa Rasul menjawab. Ya gesilu zakarhu, Wajatawat Dia basuh kemaluannya, zakarnya, kemaluannya, dan berwudulah. Maksudnya Cukup bagi Ali membasuh Kemaluan tadi Karena keluar sesuatu tadi Kemudian dia berwudu Walil Bukhari Disebutkan dalam Riwayat Bukhari Basuh saja kemaluanmu Zakarmu kemudian engkau berwudu. Wali muslimin dan pada riwayat muslim tawaddo wandah farjaka. Berwudulah kemudian perciki kemaluanmu. Dalam hadis ini sebelum kita baca keterangan yang disebutkan dalam syarah hadis ini ya. Hadis ini dibawakan oleh Imam Abdul Ghani al -Makdisi, di kitab Umdatul Ahkam pada bab yang berkaitan dengan mazi keluarnya mazi tersebut merupakan pembatal wudhu dan mazi tersebut merupakan sesuatu yang najis tadi kita sudah sudah sebutkan dinukilkan oleh Imam An-Nawawi yang namanya mazi tadi adalah ma'un abiyaw cairan putih rokik lembut lazijun lengket ya keluarnya kapan karena ada dorongan syahwat bergerak karena ada syahwat namun bukan dengan sebab syahwat yang kencang bukan pula karena dorongan tekanan bukan juga tidak disertai setelahnya itu dengan kefuturan futur itu kelemesan nah terkadang di sini disebutkan la yuhas bi bihorujihi kadang tidak bisa dirasakan ini tanda tandanya Nah, kemudian disebutkan di sini kisahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Aku adalah seorang laki-laki yang dulu banyak mengeluarkan mazi. Namun kalau mau tanya kepada Rasul, aku malu." Kayaknya kalau nanya-nanya tentang hal gitu ya, sabit ya sama bapak mertua kayaknya kalaupun seandainya bapak mertua ustad, ustad misalkan mau nanya seperti ini tuh Malulah, ya, ya tadi. orang lain dia. Disuruhnya alim ikhtad ibn al aswad. Di sini ada faedah. Bolehnya kita minta kepada orang lain untuk menanyakan sesuatu permasalahan kepada seorang alim, ya, kalau memang dibutuhkan, memang hajat kebutuhan kalau mau tanya langsung tidak enak gitu loh tolong tanyakan ke ustaz ya antum bela nanyo ada lemahan itu antum bela antum kan tidak malu malu ah itu tadi jadi Di sini Ali bin Abi Thalib nyuruh Al Mikdad ibn Al Aswad kalau orang lain itu kan beda kalau mau ngomong dewek Sabit langsung nanya ke Ana Mungkin dia malu Disuruhnya Putra Putra ngomong Tad Sabit itu Begini, begini, begini Itu kan beda Orang ketiga yang diceritakan Tapi kalau ngomong Ustad, Ana tuh cik gini, cek ini, cek ini, cik ini Rasanya tuh Ah, misalkan contoh pertanyaan itu ya Ustaz Ana nih tadi sebelum pegawai berangkat gawi Kodor rajul Ustaz. Ini sholat duhur tadi anak setelah sholat duhur baru ingat kalau anak belum mandi. Nah, kalau nyeritakan sendiri itu kan malu sabit ya. Langsung dibenak sang Ustaz. Oh ya antum ini. Tapi kalau menyebutkan yang lain kan. Ya nah, Nyuruh orang lain tadi kan. Si fulan begini-begini. Itu kan ya, tidak terlalu lah kan. Itu gambarannya tadi. Kita lihat penjelasan dalam syarah ini As syarah al-hadis raul bukhari wa muslim. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa <coughs> lafduhu. Ini lafat Bukhari Muslim illa atau ini lafadznya Imam Muslim illa Qawlahu minni. Kecuali lafat minni falaisat indahuma. Itu bukan riwayat Bukhari Muslim. Yang limakani ibnatihi minni. Wa qawluhu atau wa qawlahu Walil Bukhari, pernyataan Abdul qoni ini riwayat Bukhari, irsil zakaroka wa tawadda, wa lafdul Bukhari, tawadda, waksil zakaroka. Sebenarnya lafad Bukhari itu yang tepat adalah, wa tawadda, waksil zakaroka. Qala al-hafid fil fatah, berkata al-hafid Ibn, Ibn Hajar al-Fatul Bari, waqa'a fil Bukhari taqdimul amr bil wudhu ala ghuslihi, waqa'a waqa fil umda nisbatu dhalika ilal Bukhari wa bil akas. Lakin nalwau la, la turattibu fal makna wahidun. Kata Al Hafidz Hajar disebutkan dalam riwayat Bukhari itu mendahulukan perintah wudhu dulu tawaddo waksil zakaroka ya jadi ada perintah wudhu dulu sebelum membasuh kemaluan itu dalam riwayat Bukhari namun yang ada dalam riwayat Umdatul Ahkam ya, penisbatan kepada Imam Bukhari malah sebaliknya sebaliknya dalam riwayat Bukhari dengan irsil zakaroka akan tetapi menggunakan waw maka di sini katakan lakin waw la itu tidak memberikan faedah tartib fal makna wahid maknanya tetap dianggap satu jelas Ibrahim faham ya pada riwayat Bukhari yang asli di Bukhari itu dengan lafad tawad tawad waksil zakaroka. Ya, bok waksil zakaroka. Namun dalam riwayat Umdatul Ahkam Irsil zakaroka wa kebalik. Namun karena akan menggunakan wawu itu al wawu la tu fidu tertib tidak memberikan faedah tertib berbeda dengan sumah Ya. Wa wali muslimin pernyataan beliau pada riwayat Muslim farjak pada riwayat Muslim wudu perciki kemaluanmu. rohu Muslim hadis ini riwayat Muslim wadir riwayat muntakodah nah riwayat Muslim dengan lafadz tawadz dan perciki kemaluanmu ini riwayat yang dikritik

Darqutni. Ada beberapa hadis yang dikritik oleh Al Imam ad Qutni Dan kritikan tepat menang Darqutni. Ya. Al Imam Bukhari punya kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini ingin dikritik juga oleh beberapa ulama yang pada masa itu. Bukan ulama kawi-kawi ya, bukan ulama zaman sekarang pada masa itu. Namun dimenangkan Imam Bukhari sehingga derajat hadis itu lebih tinggi Bukhari dibandingkan Muslim. Kemudian kita lanjutkan keterangan di sini. Lianlah mintari ibni Bukair. Dikarenakan jalan hadis ini yang hmm. riwayat Muslim berasal dari jalan Makroma bin Bukair. Wawalam yasma min abih dalam keadaan Makhrumah bin Bukair tidak mendengar dari bapaknya bukan dengan sama ya bukan dengan sama jadi gini anak lebih memudahkan pemahaman itu riwayat Bukhari riwayat Bukhari dengan lafaz Basulah kemaluanmu dan berwudu bahasa Arabnya irsil zakaroka watawadok basu dan wudhu yang namanya basu apa disiram dengan banyu dengan air sedangkan dalam riwayat muslim bah, eh, perciki dan berwudhu bahasa arabnya wandoh atau indoh perciki beda yang namanya al-ghuslu itu isolul ma' mengalirkan air, air itu dialirkan. maknanya kalau ini ini tempat, maknanya membasuh dengan disiramkan seperti ini. ada air yang mengalir. kalau mengusap tangan kita dibasahi, diusap seperti ini. nah an-nadhu itu maknanya diperciki, sebagaimana orang memerciki bekas kencingnya anak laki-laki dibasahi, diambil sedikit, cek-cek percik. Nah, dalam riwayat Bukhari menyebutkan basuh, riwayat Muslim menyebutkan percikan. Ya, tak? Namun riwayat Muslim ini dikritik oleh Ad Darqutni. Alasan Darqutni, riwayat ini berasal dari jalannya Makroma bin Bukair. Si Makroma bin Bukair, perawi hadis ini, tidak mendengar dari bapaknya yaitu Bukair. Namun kata penulis buku ini, Lakin neriwayatuhu an abihi wijadatun. Akan tetapi riwayat dia dari bapaknya disebut dengan istilah wijadah dalam ilmu hadis ada namanya wijadah tingkatan ke-8 dalam bab sama ul hadis. Ya, tingkatan ke-8 wijadah Apa wijadah? Ini ilmu mustalah hadis. Wijadah yaitu seorang syekh ya, mendapati suatu buku, seorang perawi mendapati suatu buku, suatu riwayat yang sudah dibuk dibukukan, kemudian dia yakini itu betul-betul riwayat dari fulan, kemudian dia dia bacakan, kemudian dia sampaikan riwayat tersebut jadi namanya Tariqatul Wijadah jadi tidak mesti dalam mengambil ilmu itu tahdis itu harus sama tapi bisa juga dengan Tariqatul Wijadah diketahui ini adalah buku kumpulan hadis karya Imam Fulan nah, diperbolehkan bagi orang yang datang belakangan untuk meriwayatkan hadis-hadis yang ada dalam buku ini tadi. Itu namanya Tariqatul Wijada. Qala Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Wa kaifa kana? Bagaimana yang terjadi? Famatul hadis sahihun minna tariq allati dzakara Muslim qabla hadzihi tariq. Kata Syekh mukbil Syekh Muqbil, matan hadis itu sahih berasal dari jalan yang telah disebutkan Imam Muslim sebelum jalan ini. Wa Dan juga dari jalan-jalan lain yang disebutkan oleh selain Imam Muslim. Al-Muhim kritikan Daruqutni terhadap riwayat ini la atau menang Imam Imam Muslim. Ya, dikarenakan riwayat ini sahih dari jalan yang lain selain jalannya Makhrama bin Bukair. Itu yang disebutkan oleh Syekh Mubil. Nanti kita ambil fikinya. Dari sini bisa diambil fikih cara membersihkan Madi itu dapat keringanan. Ya, dapat keringanan. Kalau mau dibasuh sama dia itu bagus. Namun kalau mungkin karena sesuatu yang karena sering belepotan atau mungkin segala macam ya, cukup di perciki. Antum basu celana antum. Lagi dikira ngompol. Nah, cukup di perciki. Difahami? Ini juga yang disebutkan oleh Imam asy ini dalam Nailul Author. Kita baca. Qauluhu madza siratun mubalaghatun minal madhi dalatun alal kathrah. Ucapan Ali, Ali mengatakan kuntu rojulan mazda. Aku adalah laki-laki yang mazza. Itu siro mubalaghah, bentuk mubalakoh. Kalau orang sering masak disebut dengan apa? Tobah. Ya, tobah. Sering masak. Nah, sering mengeluarkan mazi disebut dengan mazza. Sering nukang disebut dengan Banna nah, itu tadi sering nyukur rambut tukang cukur tiap hari tukang cukur terus disebut dengan halak nah itu tadi gambarannya jelas gawinya nyait nyait terus disebut dengan khayyat itu bahasa Arabnya siqoh Mubalab disebut dengan mazak karena sering banyaknya yang keluar mazi ini tadi qawluhu fastahya pernyataan Ali fastahya itu aku malu fi istihbabu husnul isyra ma'al ashar pada hadis ini terdapat faedah disunnahkannya husnul isyra bagusnya pergaulan bersama dengan besan ya Rasul ini kan besan, pihak besan Maksudnya itu mertua kan wa anna zauj yustahabbu lahu alla yadhkur ma yata'allaq bi jima'in nisa wal istimta' bihinna bi hadrati abiha wa akhiha wa ibniha wa ghairihim min aqaribiha dikarenakan suami suami disunnahkan bagi kita semua yang ada di masjid ini suami itu disunnahkan untuk tidak menyebutkan di hadapan bapak ki mertua, di hadapan kakak ipar, adik ipar, di hadapan anaknya kita dan yang selainnya dari kerabat-kerabat istri ini tadi hal-hal yang berkaitan dengan jima dan bercumburia bersama istri. Difahami? Nah, itu termasuk perkara yang disunahkan dan termasuk adab dalam bergaul. Faham sabit? Ya, hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga keharmonisan itu hal-hal yang tidak usah diceritakan depan mertua. Ya, itu tadi. malulah lah ceritakannya. Disebutkan dalam syarah Sahih Muslim karya Imam An Nawawi. Kauluhu lima kani ibnatihi minni Fi Muslimin an Ali min ajli Fatimah. Maksud dikarenakan kedudukan putri beliau di sisiku. Pada riwayat Muslim disebutkan dikarenakan Fatimah. Itu maksudnya putri beliau ada yaitu Fatimah. Qauluhu fa aswad Adapun ucapan Ali, Ali mengatakan aku perintahkan Al Miqdad ibn al-Aswad agar bertanya kepada Rasul bahwa Pak ba Imam Al Bukhari bab manistahya faamaroh rohu bisual ada bab Imam Bukhari buat bab dalam Sahih Bukhari yaitu babnya apa bab manistahya bab orang yang malu untuk bertanya lalu dia memerintahkan orang lain untuk bertanya itu diperbolehkan <tuh> kalau <-imam> Nawawi berkata Imam An Nawawi fihi jawazul istinabati fil istifta Kata Imam Nawawi pada hadis ini terdapat faedah kebolehan perwakilan dalam minta minta fatwa. Tolonglah sabit tanyakan sama ustad Ngapo antum malu. <tuh> <tuh> Difahami? tolong antum tanyakan sama ustad Kalau wong mati belum bayar utang kira-kira sholatnya apa tidak? Ngapa antum ni? Malu anak, ngapa? Anak ada utang sama ustaz, belum sempat bayar. antum baik misalkan. Kan malu, boleh boleh, tidak masalah. Ya, boleh. Kata Imam Nawawi boleh saja. Perwakilan, ya, untuk minta fatwa. Wa anahu yajuzul i'timadu alal khabar al-maznun ma'al qudra alal maktu'i bihi. Faedah yang berikutnya Kata An Nawawi Bolehnya bersandar pada khobar yang maznun Khobar yang masih dugaan Dalam keadaan Ma'al qudro alal ibhi. Dalam keadaan Mampu untuk Mencari yang bisa Lebih dipastikan kevalidannya ini kan beritanya itu kalau mau validnya langsung dengar dari orang yang bersangkutan ya benar siapa itu? Ali bin Abi Thalib berarti valid 100% kalau perwakilan ini kan khobar khobar ini kan sesuatu yang maznun maznun itu sesuatu yang jadi dugaan bisa benar, bisa tidak. Berbeda dengan yang khobar yang makto, yang langsung. Sabit ngomong, Ustaz, tadi ana sholat lupa berwudu. Ini khobar dikatakan apa? Valid 100%. Kenapa? Karena yang bertanya langsung pelaku. Difahami? dia menceritakan khobar kejadian diri dia pribadi berbeda dengan kedua misalkan gambaran tadi putra tanya ustad tadi maghrib al akhthabit dia sholat lupa berwudu sah sholatnya khobar ini tadi maghnun bisa benar bisa tidak namun diperbolehkan bagi kita bersandar pada khobar tadi. Selagi khobar tersebut yang membawa khobar adalah orang yang siqah dan terpercaya. Dari sisi di sini sebutkan likauni aliyin iktasara ala kaulil miqdas miqdad ma'atama kunih min sualin nabi sallallahu Dikarenakan Ali, Ali ini bersandar dengan ucapan Mikdad. Dalam keadaan Ali mampu untuk bertanya langsung kepada Nabi. Begitu juga sebaliknya. Rasul bersandar dengan khobar dari Mikdad. Dalam keadaan Rasul mampu untuk meminta Ali untuk langsung menghadap karena menantu. Ya enggak? Rasul memberikan fatwa berdasarkan khobar. Ali menerima fatwa berdasarkan khobar juga. Dan itu tidak masalah Hukum asal Khobar tersebut Selagi yang membawanya siqa Wajib Wajib untuk di, diterima ya. Selagi siqa Dia hanya orang terpercaya Dan tidak ada Ketimpangan dalam membawa khobar ini tadi Maka diterima khobar tersebut Illa anna hadha qad yunazza'u <Syukur> fihi namun kata An Nawawi hanya saja yang seperti ini terkadang ada yang menentangnya. Wuyukol terkadang ada yang mengkritisi. Fala Allah alian karena hadiron majlis Rasulullah Sallam waktu soal barangkali Ali itu hadir sebenarnya pada waktu penanyaan pertanyaan tadi hadir di majelisnya Rasul. Namun yang bertanya si Al Mikdad. Kemudian Qauluhu yang sila zakarahu wa Dia membasuh zakarnya dan dia berwudu yatabayyanu fi dhalika hukmul madhi Maka pada hal pada kondisi tersebut nampaklah hukum madhi Apa hukumnya? Wa annahu la yujibal husna Madhi, madhi hukumnya tidak menyebabkan mandi Tidak mewajibkan mandi Wa annahu yujibul wudhu. Mazi hanya mewajibkan wudhu Berarti ma mazi apa? Ya, Pembatal wudhu Bukan penyebab janabah Wa najasun Mazi adalah najis Najis Walihaza awjabah sallallahu alaihi wasallam zakar Oleh karena itulah Rasul mewajibkan membasuh zakar Karena najis Wastadallah ibnu al-aid ala ta'ayunil ma'fihi dunal ahjar wa nahwiha dengan hadis ini al-imam ibnu dakik al, -imam Ibn al berdalil akan wajibnya pembasuhan tersebut dengan air bukan dengan batu kalau kencing kencing BAK dapat air boleh dengan batu atau yang semisalnya apa itu tisu kertas nah kalau mazi kata Ibnu Dakik al qib itu tidak boleh dengan kertas atau batu, tapi harus dengan air. Difahami? Berdasarkan hadis ini. Kenapa? Karena Rasul nyuruh basulah. Li anna zahirahu yu'ayyinul ghuslah. Dikarenakan zahir hadis ini mengharuskan pembasuhan. Wal mu'ayyan la yaqa'u al-imtithalu illa bihi yang namanya muayyan pentayinan tidak akan mungkin bisa terjadi pelaksanaannya melainkan dengan sesuatu yang ditentukan oleh Rasul tadi. Itu istimbatnya Ibnu Dakiq al -Ain. Ringkasnya kita masuk pada pembahasan pembatal wudhu di antaranya keluar mazi. Jelas? Mazi pembatal wudhu. Kemudian, ya, tidak usah panjang lebar, ya. Insya Allah, yang rata-rata yang berkeluarga di sini tahu. Masalah mazi, an <tuh> abbad ibnu tamim, hadis yang berikutnya dari Abbad ibnu tamim, an Abdullah ibnu zaid ibnu asim al mazini dari abdullah bin zaid ibnu asim al mazini. Ibrahim, Abdullah bin Zaid, ibnu Asim, Al Mazini, Sahibul Wudu, sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Wudu. Kalau Abdullah bin Zaid, ibnu Abdul Rabbih sahabat yang meriwayatkan tentang apa itu? Hmm? Hadis apa? putra tentang azan ya tentang azan salat qala Abdullah bin Zaid Ibn Asim Al-Mazini mengatakan syukiya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah dilaporkan dikeluhkan diadukan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang tergambar terbesit bahwasanya seakan-akan dia mendapati sesuatu dalam sholatnya maksudnya diceritakan kepada rasul disebutkan kepada rasul ya rasulullah ada seseorang ketika sholat seakan-akan dia nih punya perasaan kentut kentut enggak kentut enggak ah gitu loh Gimana orang seperti ini? Fakol, Rasul menjawab, Layan sorif. Orang yang tergambar, Baru gambaran-gambaran dia, Perasaan-perasaan dia, Kentut apa enggak, kentut apa enggak, Ini kata Rasul, layan sorif. Jangan dia berpaling dari sholatnya. Jangan meninggalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Sampai dia mendengar suara, Atau dia mencium bau busuk. Maksudnya, Rasul, kalau orang ragu, kentut apa enggak? Kentut apa enggak? Rasul ngomong, "Jangan dibatalkan sholatnya, antum ada enggak merasa ketika sholat kayak perasa perut tuh gak gerak Nah, kentut enggak? Kentut enggak? Antum jangan keluar dari sholat, jangan batalkan sholat sampai antum yakin. Nah, Rasul menyebutkan biasanya kentut itu golibnya, ada suara atau ada ada bau. Maksud dalam hadis ini bukan berartinya tidak boleh keluar sampai ada suara sampai mencium bau. Kalau tidak ada suara tidak ada bau, berarti belum kentut. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya apa? Sampai yakin ragu tadi tidak bisa diangkat, tidak bisa dihilang sampai adanya keyakinan. Ya, yeah. kalau ragu-ragu balik ke hukum asal dia tetap sah solatnya sampai ada keyakinan. Difahami? Jelas? Jangan bau, tidak ndak ada. Suara juga tidak kati. Tapi dia merasakan ada keluarnya angin. Oh itu batal. Ditanya yakin untuk yakin tadi. Keluar angin, keluar. Ada bau, kati. Ada suara, kati. Berarti batal lu, antum, nyantum. Sholat nyantum batal. Kenapa? dikarenakan sudah yakin ini, ini yang ditanyakan kepada Rasul ini uang yang ragu-ragu kita baca keterangannya penjelasan di sini asyarah As qawluhu ilahi anna fi yakni khurujul hadath maksudnya terbesit tergambar terhayalkan pada dirinya dia mendapati sesuatu dalam salatnya yaitu keluarnya hadas wa fi al-udul an zikri syai' al-mustaqzar bi khasi ismihi illa lidharurah pada hadis ini ada faedah. Apa faedahnya? Yaitu berpaling dari menyebutkan sesuatu yang jorok ya, dengan nama khususnya, kecuali dorurat. Ini bahasanya itu kan disebutkan kepada Nabi tentang seseorang yang tergambar di benaknya dia seakan-akan dia mendapati sesuatu pada dirinya tidak jelas padahal bahasa Arabnya itu kentut itu kalau bersuara namanya durot kalau tidak bersuara namanya fusa ya. kenapa orang tersebut tidak mengatakan syukiyah nabi rojulun ka'anna fi batun hi kharajal fusa'awid Enggak sepak bahasan seperti itu. Itu untuk bahasa halus. Jangan vulgar gitu ya dalam anu ya, dalam istilah itu berbicara, dalam berdakwah. Difahami? Maka jaga tatanan bahasa itu penting. Kecuali memang darurat, darurat itu memang butuh dijelaskan, faham? Tidak faham Ustaz Masih tidak faham? Sudah Dikasih tahu Kentut Oh kentut Maksud hadis itu tadi Kadang, -kadang ada orang memang tidak faham Dibacakan hadis terjemahan Iza jalasa ahadukum baina syu'abi hal arba Thumma jahadaha faqad wajabal huslu Apabila salah seorang dari antara kalian duduk pada empat cabang istrinya, kemudian dia bersungguh-sungguh maka sungguh telah wajib bagi dia mandi. Mungkin ada baik ikhwan yang belum faham. Ya Rasul, antum faham maksudnya di sini? Paham kan? Nah, mungkin ada baik yang baru pengajian, ah, apa maksudnya Ustaz? Duduk di empat cabang istri, kemudian bersungguh-sungguh maka wajib mandi. Yang baru ngaji mungkin tak paham ya, sabit deh. Antum paham? Tidak. Tidak. Entar diketahui kawan-kawan Tidak paham nih. Serius tanda-tandanya, eh? faham insya Allah faham tanya. Empat cabang itu katanya para ulama, ada yang menyatakan empat cabang itu empat tangan, eh, empat tangan, tangan, kaki, dua tangan, dua kaki, empat. Faham, sobat. Insya Allah kalau itu empat cabang tuh, ada yang mengatakan empat cabang itu betis, dua betis, dua paha. Faham tuh, putra. Ah, itu tadi. Kemudian dia bersungguh-sungguh maka wajib mandi. Itu terjemahan hadis Indonesianya. Ya. Biasanya kalau terjemahan-terjemahan yang di buku-buku tuh dikasih dalam kurung, dalam kurung j -t 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 -t. itu tadi. Nah. Mungkin sebagian orang kadang nggak paham. Nah. Harus darurat nih kalau nggak dijelaskan nanti Sa salah pengertian dia tadi kan. Nah harus dijelaskan itu baru dijelaskan. Sudah masuk Indonesia? Itu adanya. Insyaallah Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat Isya ya. Mustafi bi hadal Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Qala asyariha, Berkata pensyarah buku ini, qauluhu hatta yasma'a sawtan aw yajidarihan pernyataan Rasulullah SAW sampai dia mendengar suara atau mendapati adanya bau yuradu min sama'is sawti wa rih fil hadas atau fil hadis atayakun min zalik yang dimaksudkan yang dimaksudkan dari mendengar suara dan didapati bau pada konteks hadis ini yang dimaksudkan adalah atayak At pun minzalik merasa yakin dari hal tersebut. Jadi Rasul mengatakan sampai dia mendengar suara atau mencium bau itu maksudnya sampai dia yakin. Dalam artian kalau dia yakin memang dia sudah kentut ya, sudah buang angin maka hal tersebut membatalkan sholatnya. Meskipun kalau seandainya dia tidak mendengar dan tidak mencium bau. Namun dia yakin dengan selain dua cara ini tadi, selain mendengar dan selain mencium, namun dia yakin karena ada kadang angin yang keluar itu tidak bersuara, tidak juga ada ada bau, tapi orang yakin kalau dia kentut, difahami itu maksudnya. Ola atau di sini disebutkan intakota wudhu maka wudhunya batal kalau dia yakin walaupun dia tanpa mendengar suara atau mencium bau maka wudhunya batal Nawawi berkata al Imam an Nawawi hadal hadis hadis ini aslun min usulil Islam asal dasar dari dasar-dasar Islam wa qaidatun azimatun min qawaidil fiqh dan kaidah yang sangat agung dari kaidah-kaidah fikih wahya yaitu annal asya yuhkamu bi baqaiha ala usuliha hatta yutayaqqana khilafu dzalika wa la yadur syakku tari wa alaiha kaidah fikih bahwasanya sesuatu itu dihukumi tetap berada pada hukum asalnya Sampai diakini sesuatu yang menyelisihinya Dan keraguan tersebut yang muncul pada hukum asal tadi pada sesuatu tadi tidak akan membahayakan Dia fahami hukum asal seseorang sudah berwudhu Dan dia sholat hukum asal sholatnya sah Wudhunya tidak batal sampai kapan sampai diyakini betul-betul ada yang bisa membatalkan wudhu tadi seseorang misalkan dia sudah bayar hutang sudah dibayar hutang sama dia berarti hukum asal seseorang apa lepas tanggung jawab Tidak punya utang kemudian dia ragu sudah saya bayar belum? Bayar belum? Maka kembali kepada hukum asal Utang sudah dibayar Sampai apa? Sampai ada bukti yang menyebutkan bahwasanya dia belum belum membayar utangnya tadi Bahwa al-Bukhari ya rahimahullah ta'ala Babun la yatawadda'u minasyak hatta yastayaqina Al-Imam al-Bukhari membuat bab Dalam sahih Bukhari bab tidak perlu berwudu dengan sebab ragu sampai dia betul-betul yakin. Wa fil hadis tahrimul insiraf minash li ghairi sababin bayyin. Pada hadis ini terdapat faedah haramnya berpaling dari salat tersebut kalau tanpa sebab yang jelas. Maksudnya apa? Haram membatalkan salat sampai ada sebab. Ini juga sebagian orang kadang gampang-gampang batalkan sholat Allahu Akbar sholatnya baca al-fatihah dapat separuh batalkan lagi sama dia Allahu Akbar pas tanya kenapa dibatalkan tadi belum berniat belum berniat gitu. ya, ini kan kadang muncul keraguan difahami apalagi karena sebagian Allahu Akbar baru gini diulangi lagi Alasannya apa? Niatnya belum masuk, itu tadi. Nah, seperti ini namanya keraguan ya. Secara tidak sadar, dia sudah membatalkan sholatnya tadi. Jadi, sholat tidak bisa dibatalkannya, kecuali ada sebab yang jelas: buang hada atau namanya ada hadas, buang angin, ingin BAK, ingin BAB, itu hadas yang jelas. Adapun kalau seandainya tidak ada hadas yang jelas, maka tidak boleh dibatalkan. Kita baca satu hadis lagi ya. Intinya hadis ini menyebutkan pembatal wudhu. Hadas. Apa itu? Keluarnya angin. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya. An Ummi Qais binti Mihson al Asadiyah dari Ummu Qais binti Mihson al Asadiyah. Anha atas bibinin laha sogirin lam yak kulit to'ama ila rasulillahi sallallahu alaihi umu qais bintu mihsan bahwasanya dia mendatangi rasulullah sallallahu dengan membawa anak kecil yang belum makan makanan belum makan makanan tergambar pak ya budak kecil yang belum makan bubur Umu Qais ini bawa bayinya kepada Rasul. Fa'ajlah sahur Rasulullah fi hijrihi. Lalu Rasul mendudukkan bayi kecil ini di pangkuan Rasul. Didudukkan ya. Tergambar sub. Ya. bala ala thawbihi. Lalu anak kecil ini tadi mengencingi bajunya Rasul. Fa'da'a bima'in. Lalu Rasul minta bawakan air ala Lalu Rasul memercikkannya di kainnya beliau Di bajunya beliau tadi Walam Dan beliau tidak membasuhnya Tidak mencucinya Pernah dengar fikih seperti ini pak? Kalau ada bayi laki-laki Kencing Misalkan di karpet masjid Yang dia belum makan makanan tambahan Cukup kita ambil banyu perciki tidak mesti segayung nak disiramkan cukup misalkan banyu di di telapak tangan Dipercikkan seperti ini tadi percik itu ngambil sedikit itu dipercikan namanya al hadis rawahul bukhari hadis ini riwayat bukhari wa Walaysa inda qawli indahu qawluhu ala sawbihi ya, Namun tidak ada pada riwayat Bukhari Ala sawbihi Dan juga hadis ini riwayat muslim Qawlu lam yakulit Ucapan Ummu Qais bahwasanya dia membawa bayi yang belum makan makanan Al-muradu bit ta'am ma'adal labani atau yang dimaksudkan dengan makanan di sini adalah makanan selain ASI yang dipakai ibunya untuk nyusui dia. Wat dan juga bukan tamer yang dulu dipakai untuk mentahnik dia. itu maksudnya bayi yang belum makan makanan maksudnya belum makan selain asi dia masih murni asi wal asal lil mudawa dan juga bukan madu yang dipakai untuk di apa namanya jilat-jilatkan atau di suapkan ke mulutnya dalam rangka pengobatan dalam artian makan tambahan kalau pernah dia makan makan apa makan kurma waktu tahnik atau pernah makan madu waktu di dia sakit maksudnya itu belum normal makan makanan tambahan fakahan dal murad maka seakan-akan yang dimaksud dalam hadis ini lam yahsul al tiza belum terhasilkan asupan dia selain susu dalam artian asupan dia masih murni susu wakil ada yang dimaksudkan ada yang mengatakan al murad lam yastakilla Yuj'alu at-ta'am fi fihi belum tersendiri makanan itu dimasukkan dalam mulutnya dalam artian maknanya belum dia bersendirian atau belum secara khusus ada makanan yang disuapkan Qal wa yuhtamal anha haja'at bihi inda wiladatihi li-yuhannikahu sallallahu alaihi wasallam fayuhmalu nahyu fayuhmalu nafyu 'ala 'umumihi Disebutkan ada kemungkinan... Wanita ini yang bawa bayi ini... Kepada Rasul... Itu pada saat dia lahir... Dalam rangka untuk... Minta tahnikan sama... Sama Rasul... Faiyuh nafyu Ala umumihi... Sehingga peniadaan... Dalam hadis ini dibawa kepada... Keumuman... Lafat... Dia kan mengatakan... Membawa bayi ini kepada rasul. Bayi yang apa? belum makan makanan. Ya, ada kemungkinan belum makan makanan ini maksudnya apa? Bayi ini masih kecil sekali. Pada waktu itu untuk ditahnik, ada kemungkinan maknanya seperti itu. Namun dikarenakan dia belum makanan, maka dibawa kepada makna umum. Baik pada makanan pada saat lahir ataupun makanan dia sudah berbulan-bulan selagi belum makan asupan asli makanan tambahan maka tetap dikatakan belum makan makan sama sekali. Kaulu <tuhu> fi hijrihi baina yadaika min saubika maksudnya apa di hadapanmu di bagian baju. Fadah bima infana ala saubi walam yaksilhu. Lalu Rasul minta bawakan air Kemudian beliau memercikinya di baju beliau dan beliau tidak membasuhnya tidak mengucek. an ayuk maro wayuka bilma muka sarotan la ya blugu Maksud anadhu adalah ayuk dia di apa namanya dilumuri yukasar bilma diperbanyaki air, dipercik air yang belum mencapai air tersebut mengalir. Itu maksudnya. Difahami? Jadi bukan cuma sekedar cik, 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 bukan, Pak. Tapi di, diperciki dengan banyak yang belum mencapai batasan air tersebut ngenang pacak ngalir. Jadi misalkan kalau airnya di sini, air kencing itu, bukan maksudnya ambil celup ini, entar lo dikit, tapi percikan itu tadi diperbanyak, ya, tapi belum sampai derajatnya ada aliran, berarti belum. Nah rato pak, percikan itu rato, jadi jangan difahami dipercikan tadi. Ini su anu saya kencingin di sini, ada saya ini, dah sah pengusalan ya tanggung. ini tanggung ini tadi Difaham? Ya, jadi rato pak rato jadi kita cek ini tadi tidak mesti yang ini banyu tadi diseramkan segayung tadi. nah, cukup dia di, diperciki diratokan tadi itu maksudnya jelas Qala al-Khattabi wa ghayruhu berkata al-Imam al-Khattabi Walaita walaisa tajwizu man jawaza an nadha fi sabi min ajli anna baulahu binajisin Laysa binajisin namun kata al tindakan memercikan air ini bukanlah maknanya pembolehan kepada orang-orang yang menyatakan bolehnya memercikan air pada bekas kencing anak kecil dengan alasan karena kencingnya tidak najis. Jadi, sebagian para ulama di antaranya Daud Al-Zahiri Waman Ma'ahu Daud Al-Zahiri mengatakan Air kencing bayi itu Tidak najis Apa alasan tidak najis? Dikarenakan Perintahnya cuma mercik-merciki kalau najis pasti dibasuh. Namun pendapat jumhur ulama mayoritas para ulama mereka mengatakan bayi laki-laki yang belum balik, itu belum balik, belum makan, ya bukan balik, belum makan makanan tetap dikatakan najis. Namun cara membersihkannya ada keringanan dari syariat yaitu dengan cara diperciki ada hukumnya tetap najis yang tepat adalah pendapat jumhur yang mengatakan air kencing bayi yang masih belum makan asupan selain asi hukumnya tetap dikatakan najis namun caranya saja membersihkannya belum terlalu besar dengan cara disiram walakinnahu min ajli takhfif fi izalatihi akan tetapi ya, Tindakan tersebut Dipercik-perciki dikarenakan untuk memperingan Proses penghilangan najis tersebut Qalan Nawawi berkata Imam An Nawawi Qad naqala ba'du ashabina ijma'al ulama ala najasati baulis sabi Kata An Nawawi sungguh sebagian ulama ulama syafi'iyah dari kalangan ulama ulama kami syafi'iyah ada yang menukilkan kesepakatan para ulama tentang najisnya air kencing anak kecil laki-laki yang belum balik atau belum makan makanan tadi. Ini disebutkan dalam hadis ini tadi. Difahami ada yang tanyakan? Jelas Pak ya? Intinya cara membersihkan. Tadi kalau ada air kencing bayi laki-laki yang dia belum konsumsi makanan, maka cukup dengan cara diperciki tapi dengan percikan yang merata. Kalau yang tersiram tadi selebar ini, maka ambil air, diperciki sampai merata, dia basah lembab itu tadi. Tapi bukan sampai di Siram dengan cara mengalirkan air, intinya merata. Apakah boleh disiram? Kalau ditanya boleh, jawabannya boleh. misalkan ya di sini kan, nah, kemarin ada pertanyaan dari Ustaz Mashhuri, informasi masjid ini karpetnya karpet yang bagus itu, ya, karpet yang te tempel lem. Nah, beliau tanya. Gimana kalau seandainya ada air kencing? Apakah air kencing itu harus hilang terangkatnya najis itu tadi dengan air, ataukah bisa terangkat dengan selain air? Jawabannya, najis itu pendapat yang roji, bisa hilang dengan selain air. Apabila zat najisnya hilang, baunya hilang, itu saja. Misalkan teras masjid dikencingi anak kecil, lupa tadi menyiramnya, matahari kering panas, di bawah angin kering, yang tadi kuning sub pagi ini kencingnya kan? lupa nyiram. Panas pagi, siang, kering. Antum sholat di situ? Sah kah? Jawabannya sah. Karena zatnya hilang. Ya enggak hilang. Mungkin ada yang bertanya, "Mana sih dalilnya?" Nah, antum mungkin pernah baca hadis yang berkaitan dengan kain pakaian rok wanita ya yang disebutkan dalam hadis kalau dia terkena najis maka nah itu tadi apa seretan yang ah itu tadi nah seretan itu kan men mensucikannya ya eh? tanah yang berikutnya kan dia keseret di sini putra ada bekas tai nah kaget dia berjalan kan nah seretan yang berikutnya kan menghilangkan berarti kan menghilangkan kan Tanah debu kan itu tadi, itu tadi. Difahmi? Contoh misalkan, antum punya duit, duit ini tadi kena air kencing, enak. nah, kalau dicelupkan mungkin mungkin, tapi kan kalau dicelupkan tidak masalah, atau mungkin berkas yang kalau dicelupkan ke banyu kena air kencing. Kalau dicelupkan lagi, tambah parah. Itu tadi. putra? Sertifikat putra. Dikencingilah bekas kena kencing anu tadi. Anulah separuh sertifikat tadi. Basah air kencing anak antum. Antum basuh. Celupkan. So, Su, celupkan. Sudah kelar itu tadi. Masuk matahari terik, jemurkan sudah kering bersih sudah hilang najisnya tadi difahami nah misalkan ada karpet di karpet ini tadi masjid kita ini tadi misalkan ada budak kecil kencing lah di situ kelupuan pulau ada jamaah kajian kita isya nih kencing lupu pulau bawa dia atau mungkin misalkan siapa yang punya anak bayi ini tadi misalkan bawa anaknya kelupuan pulau sudah bawa sudah anaknya kencing bawa keluar balik subuh sholatlah di sana baru sadar nah sini semalam subuh semalam itu ada kencing anaknya dia tapi kalau baunya hilang maka sholatnya tadi sah najis sudah terangkat jadi di sini juga difahami seandainya yang masalah kasur mengasur zaman dulu itu kadang diompol sama anak dijemur ya. kalau aturan kan mungkin di mau disiram kalau disiram kan mungkin tanpa parah itu tadi karena mungkin sebagian dilap dengan kain basah sudah dilap dijemur maka terangkat najis tadi sehingga apabila najis tadi hilang difahami pak itu tadi dari situ eh, kelirunya ya sebagian masyarakat yang kadang misalkan contoh dia di di masjid sholat harus pakai sajadah tidak mau di karpet bawa sajadah dari rumah alasnya jangan-jangan di sini dulu ada bekas kencing ya kenapa eh ngapur anu nah, jangan kalau ada budak kecil kencing di sini dulu kita kan tidak tahu ya sekarang itu permasalahan ada air kencing tidak nah kalau tidak kati berarti kalaupun dulu pernah ada air kencing berarti najisnya sudah sudah hilang difahami ya nah ada pun yang disebutkan dalam hadis ini hadis umu qais bintu Mehson al asadi ini berkaitan dengan air kencing anak laki-laki caranya diperciki selagi bayi tersebut belum mengkonsumsi makanan tambahan bubur, nasi dan yang lainnya Adapun anak perempuan itu dijelaskan dalam hadis hadis yang setelahnya itu hadis Aisyah atau enggak hadis ini masih ya ada keterangan di bawahnya ya pada hadis Aisyah ada keterangan berkaitan dengan bayi perempuan hadis Abu Samah riwayat Abu Daud Wallahu ta'ala nusab ya mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini lebih dan kurang Mohon maaf subhanallah السلام عليكم ورحمة الله